Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi dan Wakapolres Kompol Jimmy Hamanurung mengecek retakan di jalur Gumitir dengan didampingi oleh Kasat Lantas dan Kasat Reskrim serta Kanit Rek Iden Sat Lantas Polres Jember. Rombongan Kapolres berangkat dari Wisma Satlantas Polres Jember dengan ngontel menuju ke lokasi pada Selasa 23 April 2024. Sebelum menuju ke titik retakan, mereka istirahat terlebih dahulu di Kafe Gumitir. Saat meninjau titik lokasi retakan, rombongan Kapolres Jember ditemani oleh Muspika Silo dan staf Balai Besar Nasional. Diketahui retakan jalan sepanjang 100 meter dengan lebar 5 cm hingga 10 cm itu menyebabkan tanah ambles dan miring. Selain itu, titik retakan jalan berada di lokasi jalan menurun dan menikung sehingga membahayakan pengguna jalan khususnya truk muatan berat. Sebelumnya terjadi kecelakaan tunggal di lokasi retakan, dua truk muatan berat terguling akibat tanah miring. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi selama 4 hari diduga menyebabkan penurunan kontur pada jalan utama Jember Banyuwangi. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dari pihak Balai Besar Nasional bersama Kasat Lantas, jalur Gumitir saat ini hanya bisa dilintasi khusus untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 saja. Sementara itu untuk kendaraan roda 6 kemungkinan akan dilakukan pengalihan rute dan arus lalu lintas. Dengan tujuannya untuk memastikan bahwa keselamatan pengguna jalan adalah hal yang paling utama. Hal ini sekaligus agar bisa memberikan waktu yang cukup kepada pihak Balai Besar Nasional untuk melakukan perbaikan secara maksimal. Iwan Syaiful Bahri, staf dari Balai Besar Nasional mengatakan terjadinya retakan di Jalan Nasional Jember Banyuwangi ini karena faktor cuaca. Untuk penanganan selanjutnya akan dilakukan penebalan atau peninggian aspal hingga kembali sejajar dan agar tidak membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Untuk proses perbaikan diperkirakan dilakukan selama 2 hari. Berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Jember, untuk kendaraan besar saat ini masih harus dilakukan pengawalan oleh para relawan Gumitir, terutama untuk truk dengan muatan berat. Sehingga diperlukan pengawalan sebelum mengalami kecelakaan. Hari ini kami pastikan apakah jalur ini masih bisa dilintasi atau tidak. Dan hasil evaluasi dan penilaian dari rekan-rekan Balai Besar Jalan Nasional masih bisa dilintasi khusus untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Selanjutnya penanganan berikutnya adalah akan dilakukan penebalan atau peninggian aspal agar kembali sejajar sehingga tidak membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Kemungkinan akan dilakukan pengalihan rute dan arus lalu lintas bagi kendaraan roda 6 ke atas. Tujuannya apa? Adalah untuk memastikan bahwa keselamatan pengguna jalan adalah yang utama. Sekaligus agar bisa memberikan waktu yang cukup kepada rekan-rekan Balai Besar Jalan Nasional ini melakukan perbaikan secara maksimal. Karena kalau masih dilintasi kendaraan-kendaraan besar, maka akan juga mengganggu kinerja dari rekan-rekan Balai Besar Nasional. Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat proses perbaikan jalan ini sehingga bisa dilalui kembali oleh kendaraan roda 6 ke atas.